Assalamualaikum. Waktu ini ya kantornya ya. Iya. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Alhamdulillah ini kantor kita tentu DPC kita sudah sudah menempati ini 8 bulan. Iya. Dan di sebelah kanan saya ini hitung-hitung kegiatan-kegiatan yang diberitakan oleh ketum tahun kemarin. Gerakan nasional ya. Gerakan nasional. Ini semua hasil kerjasama para kader-kader kami di Kota Bogor. Demokrat! 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 Terima kasih. Kita lihat dulu ya. Iya, terima kasih. Ini selamat datang ketum di DPC. Mari ketum, kita lihat dulu. Terima kasih dalam rangka pemenangan ketum. Iya, gitu. Selamat datang 8 bulan. Kalau memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya, saya juga lihat video-video pendeknya. Iya. Ini sudah ada editor dan juga ada timnya ya. Ada timnya. Tim media. Betul. Ada. Ini tempat editornya. Bagus ini. Iya. Jadi ada konten kreatornya ya. Iya, betul. Iya. Kami merasa bangga dan terharu ketum datang ke Kota Bogor. Kami, saya selaku ketua DPC mewakili daripada para pengurus harian, fraksi, DPAC dan ketua ranting maupun anak ranting, sampaikan salam untuk ketum. Kami merasa bangga, sangat bangga dan terharu karena ketum adalah sosok pemimpin, insya Allah pemimpin nasional. Kita doakan semua, kita bekerja untuk masyarakat. Ketum perintahkan, langsung kami laksanakan. Saya dan istri Mbak Anissa berbahagia dan juga senang sekali bisa berkunjung kembali ke Kota Bogor, tentu untuk menyapa para kader dan juga masyarakat yang ada di kota ini. Saya sampaikan walaupun sebentar, kalau memang pas waktunya dan bisa kita sisipkan, maka bagus kalau kita bisa meninjau kantor DPC yang saya ikuti juga sebetulnya. Kang Dodi telah berupaya untuk menghadirkan rumah yang kreatif, tentunya rumah untuk rakyat, terutama anak-anak muda di Kota Bogor. Oleh karena itu tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras yang dilakukan oleh Ketua DPC, Sekretaris, dan seluruh pengurus DPC Kota Bogor, termasuk anggota fraksi Partai Demokrat di Kota Bogor.